Halo sobat pencinta kuda, ini kuda-kuda Eclipse baru datang. Oke sobat pencinta kuda, ini kuda-kuda Eclipse Stable baru datang hari ini Sabtu jam 1:30 siang. Kita lihat apa saja yang dibawa oleh Eclipse Stable. Anginnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kelihatan 9 ekor. Yang kelihatan 9 ekor ini. Kita lihat nanti berapa ekor kuda yang akan diturunkan di Jogja Derby. Ini pelatihnya, ini pelatihnya Eclipse. Ini kuda yang pertama yang keluar ini. Yang ini namanya siapa, Darkova. Darkova Eclipse. Ini kuda yang kedua ini. Mantap. Mas, ini yang apa namanya? Buana. Buana Eclipse. Darkova sama Buana Eclipse sudah datang. Yang ada di truk. Kuda ketiga ini. Ini kuda yang keempat. Ini yang apa, minum? Mantap. Yang kuda-kuda kecil itu ditaruh di ekel, model ekel. Yang gede di puso. Ini mantap ya, Afgani. Nah, ini. Mas. Mas Alfian. Jos. Ini apa ini? Ratu Moko. Oke, sip. Ratu Moko. Ini yang apa ini? Hah? Namanya? Aksaria. Ya, Eclipse. Mantap. Wih, cupnya itu yang mana ini? Kuda ke berapa tadi, lupa, yang dibawa Eclipse ini.
Mas Doni ini. Mas Doni, oke. Iki, hei, nyekel apa iki? Sian. Berkat eklips iki. Oke, siap-siap Mas Doni. Mas Doni. Nih, yang terakhir. Yang di bawah Eclipse Circle M, capnya M. Oke, sobat pecinta kuda, segini dulu video yang bisa saya berikan sebagai informasi. Ini kuda-kuda Eclipse itu datang karena memang Pak Jogja lagi panas sekali, jadi datangnya itu dadak, di dadak dadinya. Ini hari Sabtu jam sekitar jam 2-an baru datang, karena memang kondisi suasana Jogja itu panas sekali, mungkin biar menjaga kondisi kudanya biar fit, jadi memang datangnya dadak. Kemarin ukur cuman ukur saja terus pulang lagi ke Salatiga. Oke, sobat pecinta kuda, segini dulu video dari saya. Tetap sehat, tetap semangat.